Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, sama-sama yang puja Allah, kami selawat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Berikutnya takzim takrim kemuliaan tuan pada gurai-gurai Bat Bandung, Raja Imam Masjid Ku Kecik Tunku Imam, seluruh perangkap pemerintahan kampung. Istimewa sekali kepada seluruh para jamaah sekalian, di mana pertama Tuan Al-Khemah berdat-dat di Konzoran karena perjalanan dari IUH di bandar sehingga di pecerau-pecerau na delat itu kejar waktu supaya cepat mungkin karena kegiatan hidup pi ke delat selesai wujud. Oke, lagi nyo keadaan kadang-kadang pete na gundang lele urung nyo hasil lunjak. Memang kalau lagi urung pakai salawan 20 ada dohom danggi bi. Cuma nyo ke lekemah karena ka terlambat, semoga Allah nyana niat baik kita yo dalam tak sabar ta buat kebaikan juga mendapat fahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian abang malamnya dalam rangka yang kita peringati perolehi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang paling penting kita ingat adalah yang inti daripada misi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nutus oleh Allah sebagai rasul untuk niat petru berita-berita informasi dari Allah. Yang pertama, yang inti bagi bancara kita nyonyo berselamat dari neraka, sehingga Allah dalam Al-Quran pun peringat yang perlu kita ingat sambil kita nyo, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, selamatkan dirimu, selamatkan keluargamu dari api neraka. Yang hal yang paling pertama, pastikan tanya selamatkan roda dari api neraka, lenyan tapi selamat keluarga dari api neraka. Nyan tugas. Watin iu peselamat roh dari api neraka sebenarnya ke kepentingan Allah, kepentingan neo. Peselamat keluarga dari api neraka, itulah tugas orang yang nak rumah tangga, nak keluarga. Iu peselamat roh dari neraka. Cuma watika selamat dari neraka, hai je ke penghuni syurga. Maka orang yang selamat dari neraka, dua buah hal yang beruntung. Pertama ialah selamat dari neraka, hana ada dalam neraka. Oleh yang sekedar selamat, dia ke penghuni syurga. Yang ke tugas udip dalam dunia, maka dalam halnya tanya tak hindari. Kibancara peselamat roh dari neraka, hindari dari sebab-sebab yang je ke penghuni neraka, yang je ke hantaman syurga. Yang ketugas Nabi, bermacam perjuangan, beresiko korban nyawa, tujuan je mangat selamat umat dari neraka, buje ke penghuni syurga. Cuma nyo cara minta ampun dalam doa yo, ana tak nak perno Nabi. Nak perno cara kiban cara bula merumpa. Merumpa harta dalam doa. Yang tak perno oleh Nabi.
yang ni pernah ke bancara berhala berhala man punya cara merna untuk pula yang hana payah roh Nabi tadi dan roh terjaga antum a'lamu bi umuri dunyaku, kamu lebih tahu dengan urusan duniamu. Masalah minta cara minta rezeki bila nyan kena biakai li Allah untuk tengok cara dan minta cara sehingga hana mecih urang iman menyutuh oh minta rezeki. Hana mecih urang na Nabi tadi ba minta rezeki, malah urangnya lebih jarang ba minta rezeki ngau urang iman kadang. Tetapi hal yang terpenting kenyan karena ada jaitan rezeki mati di situ. Lepas tak rezeki ujung ke mati ni pun orang kaya ha mati, orang kasihan mati, orang kaya mati, orang sehat pun mati, mandum mati. Artinya matinya pasti lagi kita tanya pasti Tuhan tu bagi orang panjang umur mana ke pasti mati. Nampak tahun kita tanya berbuh raya tu yang nampak tahun raya juga raya nak gembur raya tu Tuhan menanti yang nampak tahun mati pun yang nampak tahun. Maka Nabi pesan katanya selamatkan diri dari api neraka, itu tujuan utama. Yang yang paling menakutkan kita tanya kadang-kadang kenyan dengan goda nyopo dapat je huka pagi dah susah huka macam-macam tu gaduh tapi ke yang kengke ni yang yang sebenarnya hanap pupu aji ge urang yo glinta gli gate kalai lele lita sagai pada ada ikak nak pupu tu gli ke sagai tu lika ke cok ke mara ba san sa pupu pi biasa mata mati makut dah nampu menolah tugas syaitan kerja berat asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan selalu membayang-bayangkan ketakutan kemiskinan. Habis bayangnya gati yang kena pun ke baju susah. Wa ya'murukum bil fahsya, li bayang-bayang dia menggiring dia ke dengan buat bro. Giring-giring ke buat bro, puya-puya ke gati. Sehingga leurung bayar kegatih ke minta kaya yang kehinan tinggai pupu yang nak tinggai sembahyang, tinggai minta ilmu, tinggai ibadah, tinggai semujid. Nyata yang ujung-ujung kubah harta yang itu ya wawa kera nyoke yang nyobut ada yang cukup semangat dan tinggalkan. Duduk teruk ke dia, hana ibadat, hana terpupakan. Gara-gara harta, gara-gara minta harta. Mampak hartanya, ide hidupnya. Ia pun nak tinggal, yang nak tinggal dengan semayang. Gara-gara minta hartanya, tinggal semayang pada jauh belang, tinggal semayang pada muka. Yang kenyambut dia macam tu ya. Lihat, nak terpupi. Yang wap-wap ke dia pun. Hana apa yang pegai pi. Lapan wakre ya. Nah, nampak mana nama hai tapi yang pangkai wak gede. Makanya ke hal yang paling penting, maka bab malamnya hanya tena sampaikan fokus pada sabah hadis Rasulullah pu yang pega. Di saat Allah ne perintah tanya untuk peselamat roh dari neraka, hal-hal yang hana menyelamatkan tanya dari neraka. Yang perlek bertadepa cuma nyona hadis sabah dari Rasulullah yang perlek terenungkan bersama pun berkali Nabi salasun la yadkhulul jannah walau salah walau sama walau zakah walau haja. Kenan tak fokus tak ingat le macam kelompok manusia yang hana tak mengsyurga walaupun nak sembahyang, walaupun nak puasa, walaupun nak berzakat, walaupun nak haji. Handa mang juga. Leboh golongan manusia yang
Dadah hurian. Pertama, rajulun la yu'addibu ibna. Orang yang tidak mengajarkan akhlak, adab, gana. Membiarkan anak buruk akhlak. Hana gebimbing, hana gejaga. Hana purno akhlak. Agai naro ya jumenan. Melahirkan generasi yang terlantar, terbengkalai, tidak terdidik dengan baik, tu pegat akhlak nyo kesalahan besar. Walau salah, walaupun roh nak temayang, walaupun roh dia nak ada puasa, walaupun roh dia nak ada bijaka, nak ada yaji, tapi membiarkan keluarga, anak dalam kesalahan, artinya hana perno akhlak, hana perno adab, nyo menghalang masuk syurga. Karena dosa-dosa anak yang tanggungjawab orang tua, tanggungjawab. Tapi menyona tadi diji ikhlas karena Allah, membuat terbalik ji nafala ngenyan damong juruga. Tapi munyo ta biarkan nyan han damong syurga. Karena arti orang tua menyelamatkan anak dari neraka supaya aji pun udip bahagia hina di dunia. Maka wate lagi kan sabo sisi beruntung urang haitim nani. Lalu urang susah gede kada. Susah gede teh ana sia agama doa ada lagu ke bancarai lu muda sia wate na sia tu blen ke. Ngenyan tu tahu-tahu susah macam ibelaku. Wati hana api susah tu. Wati hana api susah. Maka harus kibar jarah nyan anak nyan sebenarnya. Nyan tempat nyan. Tempat tanya minta pala. Macam ke pegawai Allah. Yang tugas kibar jarah. Jih bergerakai. Bergeraklah. Kepu tempat tanya beramal. Man hai tanya minta pahala si hai. Tinggal lu bagi pacarai lu hai tempat tempat tanya kai dah pegang kereta. Pegalau. Usahalau. Mana piu-piu tak minta pahala si anak piu-piu je. Mengalu pahala. Makai ke pega lagi ya. Makai lu pahala. Makai ke pega urung jahi mengana pahala urung na ilmu. Mungkin kan ilmu bandu-bandu empat kena tu mubut. Ya kan? Rupa-rupa orang kafe mengenai pahala orang meman juga dakwah kerajak untuk meman. Rupa-rupa orang masjid mengenai pahala orang God, supaya ada dilakukan amal ma'ruf nahi munkar. Tempat minta pahala tapi benar rupa-rupa rupa-rupa kagut mendum-mendum yang kali tempat minta pahala ini dia. Rupa-rupa orang kasihan mengenai tempat rupa-rupa beramal orang kaya. Mengapa gimfa gemterka? Menanti makin ke pegawai tanah tu lepas jai tempat minta pahala tu. Pahala sabar nainan, pahala pupuk kebaikan pinainan, pahala takdib jibi adab. Masalah godnya rusak Allah Taala, masalah tu gai. Nyamba Allah si mak tak pelahi bagi tanya tak kena tanya tapi ibu makhluk Allah si mendung. Yang pertama, yang kedua, la yuhibbu ilma wa ahla. Yang hantar mang syurga kelompok yang kedua, la yuhibbul ilma wa ahla. Hana galak ke ilmu, hana galak ke ahli ilmu.
ilmu yang masuk inan, ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Ilmu agama nak menarik. Yang nak menarik di kempeng empeng tak? Ana semangat ju. Kurang yang na ilmu pi ana galak. Ke ilmu pi dang galak. Ana galak ke ilmu bahaya. Ana malim lain masalah. Sabar kita nyo yang paling wajib benar ilmu perlain. Ke malim lumoi dua aji. Nyantau yang jatah Nabi Allah. Tapi punya ilmu sekadar dasar perlain beglah tauhid, beglah ke akhlak ilmu tasawuf yang menyangkut dengan akhlak amal batin. Juga yang ilmu menyangkut dengan ibadah, menyangkut dengan kehidupan rumah tangga, menyangkut dengan kehidupan minta rezeki, tatu oh hal-hal. Nyan ilmu pelain nyan begelah wajib. Untuk na ilmu nyan fonilai begalak. Hana galak nyan ka bahaya. Hai tim galak dia gilu. Malah ke galak muak tu. Hai tak dengar pi. Jadi hana cinta ke ilmu. Yang kedua, hana galak kurang yang na ilmu. Ahli ilmu ke, urang kaya ilmu hana galak. Nyang ke baga? Lahir hul jannah. Hana yu milme. Sebab ilmu yang diwarisi li Rasulullah nyokan atas hanayum tugas tukang peten pun tiba Jibra'il pun olehnya makhluk yang paling sempurna ya bi ilmian iaitu diangkat sebagai rasul nu berjuang mati-matian. Maka orang yang tepu penting ilmenya ge korbankan usia ge untuk ilmu ana tinggal ke pula eh? Sehingga ulama tegak tulis kitab eh. Lepas jahai kita tulis tiroror hangup tanya tak baca, tak baca macam hangup tu ikannya tulis untuk gwarisi ilmian ke tanya ke generasi segalam ji kim yohana ke tulis dan ada doh yang tak hafal kat tua dia kata gemar be tiga tua ke peribadi ke yang anawami sampai meninggal ke hana mau ketemu dengan keluarga hana tinggal ke hana tinggal ke mau kahwin hana tinggal ke mulai hidup ke no Imam Ghazali tidur dah ke kubah keluarga hanya untuk tersuri ilmu ilmu tasawuf punya ilmu lain macam kajian ke tapi untuk tersuri ilmunya. Ha, ilmu yang menyangkut dengan ilmu suluk tarikat ilallah perjalanan rohani ke kubah keluarga ke bina atas jauh keluarga madung yang guna yang tinggal roh yang minta ilmu padahal lepas malam ke kata golamnya begitu dengan khidmah ke ilmu anak tak pun dengar pula eh? Sehingga mungkin punya orang yang kemengkawin dengan orang ahli lemak. Mana tiga orang nak. Lu tua ke perumah ke. Hello kerok. Mengadanya. Cuma kerana orang jama pergi orang inang. Pergi akan perletak ke orang. Galak ke lemak. Dia ke masalah dah. Jadi begitu cinta ke ilmek. Kepua ke korbankan adanya. Supaya mengatur ilmek ke dia. Tapi kadang-kadang di saat ilmenyo tu di dalam kelangan kejahilan anayum mendaya yang menyumpu dia pengumumannya tak tepat tinggal bagi-bagi pek kurang metro urang bagi-bagi ilmenya yang ana urang ya kan alasan macam-macam sibuklah lumpulah
Macam dua alasan yang ibu-ibu dia nak galak. Maka berbahaya. Nabi Badi Urab ni jauh masjid. Pak sahabat nak pada-pada bawah kelompok. Nak kelompok dengan berzikir. Nak urut dengan bahaya ilmu. Nak pilih Nabi urut kelompok yang nak ilmu. Yang bahaya ilmu. Lu nak putrili Allah untuk anayu. Untuk yang sampaikan ilmu. Itu hal yang terpenting pertama. Jadi cinta ilmu, cinta kepada ahli ilmu, ini hal terpenting. Karena cintanya nafadilahi. Galak ke ahli kebaikan, itu kebaikan. Malah kadang-kadang kena urung hana tamang curuga, menyongen roh ketuh han tamang curuga. Tapi pengaruh tamang curuga karena galak ke urung ahli curuga. Ya, dan jadi masa Nabi mentira badui. Orang-orang badui. Arabi. Ya Rasulullah. Hai Rasulullah. Long yo. Hai long yo, ke manusia biasa, kata long yo. Ron Nabi. Long ni orang biasa. Long han sanggup bila gero dan Nabi. Han sanggup. Bila gaya Nabi yang han sanggup. Hai pertama, nyora ilmu pandai mungkin yang bersabang ilmu Nabi. Rek kemampuan perbuatan han mungkin han sanggup bagi Nabi. Olehnya rek hal macam kelebihan bila gaya Nabi si han sanggup. Lu han sanggup punya berita. Masih banjar halu. Iban cara ilo. Hai baik-baik suci baik temang neraka. Betul lama juga. Ilo yang na kita lung tak gero Nabi. Galak-galak lung tak gero. Tapi ilo hai tim sabar gero. Hai ilo. Pun jauh oleh Nabi. An-nasu ma'aman ahabba. Manusia beserta orang yang dia cintai. Maksudnya dia terura akhirat. Tinggal so tak cinta. Terura akhirat tak jauh dunia. Cinta hati. Cinta ke Nabi, insya Allah akan nak saja Nabi. Mai rayu-rayu. Hai tim-tim mulut. Apa dengan hati mulut. Yang susah tu hati yang tim cinta ke Nabi. Maka payah murno ya. Kiban cara menghasilkan rasa cinta ke Rasulullah. Maka fadilah cinta ke ahli kebaikan. Nyan adalah kebaikan. Maka meresiko punya cinta ke ahli kejahatan. Ya, ya, kerja payah dah urut cinta ahli kejahatan. Kerja itu saja. Yang payah murno tu bak fan nyan payah murno. Pula anak-anak muda kita yang oleh yang ahli anak milenial. Yang ini macam-macam fan ni. Fan ni ke ahli masjid. Bahaya. Menjadi idola. Hanya bakalan-kalan bak media aja ke idola tetapi salah. Kadang-kadang tinggal penuh. Roh idola sana raka. Pakai dia yang bukan. Nasuma aman ahabah tinggal. Orang besar mak. Orang yang dia cinta, cintai. Meramah, tanya betul-betul meramah. Bak nonton-nonton gosip, nonton-nonton artis, kan ngepen ke kan. Ada yang semayang tak? Mesuji, ahli maksiat. Nyan bahaya, an-nasu ma'aman ahabba. Maka, tanya harus. Ulah bufen je ahli-ahli syurga lah. Pertama ialah Rasulullah. Dia cinta Rasulullah. So paling ngefan ni lah. Ialah Rasulullah. Paling nak lebih banyak. Ini Rasulullah nak. So gol atai kawafat ke tinggal ke umat yang duduk. Saya ingat Rasulullah atai kena wafat.
Tu ate bak sahabat ke pesan. Lungnyo akan menghadap yang Maha Tinggi. Kirim salam long ke umat long yang kanai no dan umat-umat long ke yang tinggal. Betul salam long. Lehnya Nabi hanya ingat resahnya ke umati kibar umat long tinggal di hana lelong. Buat umat yang duduk-duduk. Habis sayang Nabi ke dayo, hawa ke dayo berselamat. Susah ke datang ke tu, oh neraka, apa krim yang umat lo dalam neraka. Nabi kan berkalan oleh Allah neraka. Mai dayo anak ada puh pada susah dah. Nabi lebih cinta ke umat, lebih sayang ke umat. Susah ke, kau baca tu, anak tahu permen tu. Hai pulang gaya kita nyong. Kita nyong lahir kat duduk. Menyong lahir masa Nabi ada duit batat boleh tu. Hai lagi orang penyakit doktor ahli. Berak ahli doktor. Tuan apa ubat. Kita nyong korang nyong. Udah kat sana lah lagi. Penyakit berat doktor bangang hidup. Dah doktor-doktor mana-mana ubat. Ubat vitamin C, B yang ke mana-mana. Yang ahli anak tak mau pajak boleh tu. Punya jaman. Urun lahir masa Nabi. Kau bahagia. Sehingga sadar kerana dia buat apa sadar roh tu. Anak mengabu pun sadar roh. Hawa-hawa ke sadar. Haitim sadar. Hawa-hawa ke God. Hai tim semangat ke God. Kenyan masalah. Buat tu. Ni so style dia yang buat tu. Punya anak ahli style. Aku rasa tu. Hai tim ke God. Lagi okay, Honda nak pas style lah. Nak prom-prom nak. Nak pas style lah ke peratur. Hana pas je. Ni menang si dia. Nah, maka dalam halnya. Sekurang-kurang seringlah selalu bersama majlis ilmu. Berjumut minta ilmu. Karena dengan ilmunya kebermanfaat. Wabil ilmi hayatul Islam. Dengan ilmu udib Islam. Ya pegah ide. Munya jiuh dengan ilmu mati agama. Munya sirap pribadi hana galak ke ilmu. Nyan han udib han mengagama dalam kehidupan. Pun tetap pangkai je ilmu. Ilmu yang kau gerumuskan oleh ulama. Gerumuskan dari dasar agama. Sehingga nepegah, nerumuskan pada kita supaya bermufum. Ilmu perlainya hal paling penting. Bahaya. Kemalim lumui dua. Jih mutoso. Tapi yang sekedar perlainya anjaan. Maka kan masalah watetaya banyo ke malam ke gelap lain buje ke hamba Allah buje tatong ibad betatong ibadah besar iman begat akhlak nyen wajib thiroya golom e ke pegla ilmu pelain kana dosa ke perumo golom gelah ilmu pelain. Yang tanggungjawab lah kau. Kerja kau susah dia punya perumah dia kau berat-berat. Punya jaman anak kau mah. Dah saya cakap. Bata kerja kau perumah orang agam. Tak ada usaha orang agam. Kerja wajib purna aku rinang. Kerja irau nu rinang. Punya anak elemen yang tanya kepada kau ni. Ilangnya kerja hei ku mentang yang nak pernah lo. Wajib nak pernah lo. Maka jawab kesabahan dua hati pergi. Ira pada kudo dia ba dua apa ya jabu no mahang ka ni amita geron yang lebih ni megelung ni puak gelung kena. Ilmu pelain termasuk kajian ke pelain munyo kajian ke lako ilmu ermo nangga. Mino pajau dia agama ile hanam tu puak pian ilmu. Yang tinggal hanam pun hanam mengantar gorden jendela yang baru
Hana mengento bajai baru nya lepat ingat ke anak-anak. Hana ilmem jingat dan. Dia ada lelaki lelaki ilmem balako ke peng dia dia lelaki. Yo kumpul hana tua lelaki tapi ke ilmem tua, lih dua lelaki ilmem balako. Ilmu pergi hana ilmem. Padahal hana pun hana pupu aji hana ilmem bahaya. Sabar urus hanam pun hanam mati gaju. Dan gampang tak, tapi nyoh hanai ilmu, nyoh bahaya. Cuma mandumian han terjadi munyoh hanar rasa galak ilmu. Maka ke pegah tu. Li Nabi wate sirat mirat, wate tren sirat mirat ke yang le atau neraka ulung gasin. Gasin bukan gasin harta baga. Tengok le sahabat. Bukasi harta Rasulullah kan kasi ilmu. Maka tugas tu yang minta ilmu hana cara uwe hanjuk pemenang-menang. Nyan yang kedua, yang kele, yang anda mau juga. Walau nak semayang, walaupun nak puasa, walaupun nak bijak, walaupun nak haji, rajulun fi qalbihi hasadu, orang yang di hatinya menyimpan dengki. Dengki. Ya. Nyan dengkinya yang baik tak perah hilang hana, nyan yang baik perah. Iji dengkinya si atas kana. Berhasil tak berada atau mana? Membentuk dengkian yang salah satu penyakit tadi. Dengki mana ji kita hana senang kesenang kau dan susah kesusah kau apa kan ini ke susah kesenang kau jadi mana nikmat yang nabak orang lainnya hak ji tapi kita nyau hana senang hati. Lainnya senang ke melarak gop. Asai gop senang, kam pikirai dia. Asai gop nak nikmat, kam pikirai dia. Dengki. Lepas ya ke labah gop. Yang nyok kagu, labah gop ke minta cara ke kalung. Ya, bubek. Yang nyok deng, dengki. Artinya kau berhak untuk senang, kau berhak untuk nikmat, tetapi legitanya han senang dia ada hak orang yang. Kecuali hana senang legitanya karena ken hakkan. Hana senang ke orang lain berhasil dicuma-cuma, berhasil dikorupsi. Hana senang karena nyan kezaliman. Nyan hana senang nyan geyu god. Tapi nyo purusan jatah ego halu atanya. Pu pasai tanyo. Hana senang. Oh ji ka kaya ai. Man man ke halu ke haji ya. Mampu susah ya. Arti ji urang dengkinyo hana senang di atas keputusan Allah dan takdir Allah terhadap orang lain. Maka apa pendengki yang walau nak sembahyang, walau nak puasa, walaupun nak pergi haji, hana orang juga. Bu sebab ngendengkinyo menghancurkan segala fahala kebaikan.
Karena apakah orang dengki setiap puak tutu gayan, sikap dan perilaku gayan selalu terjebak dalam dosa karena didorong oleh dengki. Di saat manusia dengki, maka ibedah lidah kuat mupat, pubruk gom, mupat. Sebenarnya dia ingin menjatuhkan orang lain karena memang pendengki. Senang dengan kejatuhan kau. Salah satu untuk menjatuhkan orang lain, pegah bro, pegah keburukan kau dan riba. Orang mupatnya adalah orang hadiah-hadiah fahala ke kau. Pupanya dengan fahala ke kau. Wadai kebukah keburukan kau, munyona ibadat tanya, fahala tanya, nyerut kurung yang tak upat. Kecuali Allah kebaju. Munyohana ibadat kebaikan, tehana amal kebaikan, yang nasi ketanya dosa hansip, untuk juk fahala kurung tak zalimi tak upat, kecuali dosa kurung je, kejuk ke dia. Manfaat fon, salah satu penyebab orang roh gemuk mupat karena hati dengki. Jadi setiap perbuatan-perbuatan orang dengkinya selalu menghapuskan fala dan menghasilkan dosa-dosa. Lainnya haruh gebantu orang lain karena dengki hanya tenang kau. Yang kau tenang taji, yang kau mangat taji hanya tagai mangat kau. Dia kembali ke dia, ke mengatakan haji, 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 berpura mengat-mengat gop ke rata. Asal baik mendosa. Baik dah pemangat gop mendosa. Ya, haji. Haiku pemangat ji. Tapi dah. Menyuhana dosa, tak pun senang gop nafahlah. Kita nyokan. Haji tak gai senang gop. Malah kadang-kadang. Purumuh, haji-haji saya jai senang lah gop. Yang ke mengatak kenyai. Maki bambat dah pun mengatakan. Ibu yang kau menanti. Kau mengatakan ji. Hai senyok. Saling pun senang. Ya kan hanya saya hai senang kau. Di dengki. Ada wadun kadang. Hanya saya hai senang ada. Hanya saya hai senang adun. Pulau menganggap. Maka. Pegahlah tu hasadu. Baik gaduh tak mendengki-dengki. Dibantit. Cara mengadah dengki. Wa kuntum ikhwana. Kamu itu. Itu bagaikan rasa persaudaraan. Baiknya permusuhan. Engkejir orangnya berkata konfliknya. Hana kompak. Karu. Ya ubebut si. Ada dengki. Pajang kompak. Hanjir legop, hanjir sadip ngegop, sadip hanjir si, dia kembali lo. Kalau hanjir awai gop, tilak hanjir. Pulam tan, takkan hanjir senang gop. Hanjir lebih, dia pakai bawa harta mentang yang karena lagi nanti. Anak galak kesenang ada orang, anak galak kesenang ada orang. Sama-sama pun senang terus, takkan pun susah pun lain. Nyan nyahina hang kompak. Pakan urung Islam awai kompak. Harmonis. Sebenarnya akhlak. Hana punya kedengki, hana punya kete kabo. Yang paling berat yang kedengki. Itu musafat de kabo, musafat macam-macam tu sifat-sifat buruk akhlak. Maka ilmu yang menyangkut dengan tasawuf memperbaiki akhlak, begelah ilmu perlain. Munyo tatu oh kadar ilmu perlain atanyan munyo biglah ilmu nyan tamai apa tiga akhlak tu. Sekurung-kurung hambruk dah. Munyo tu kurang orang yo ga daju, kurang orang yo beda ukuran dah banding dengan tabat. Ha tiga ga ga daju lah kawan. Englah perlain mendak. Boleh hidup cepat itu. Nyanyi ilmu yang wajib perlain yang menyangkut dengan hati, amal batin, sikap batin, naik lagi dengki, tegabu. Itu yang baik-baik ikhlas, tawadu.
dan le halai lain dung bina sifat-sifat tercela bumo'o, sifat terpuji bumo'o yang gebahalan tasawuf nyan beglah ilmu itu sekadar pelain menyuhan aglah ilmu yang dosa. Jadi han mumada ngan ilmu buat wate jamun jeh tebut sirai ja Quran kana alih wa bari ate an hinan murno doa semayang hinan murno cara puasa hai nyang ge purno ya ilmu pelain tetapi mantang sangat dasar tapi ilmu pelain kenyan mantang nyo yang menjadi krisis suronyo bermasalah orang. Masa orang Islam lagi yang maka orangnya bermasalah hidup pun. Ini ada yang berah mana pun. Bengih kelong. Sebab susah dia tak pubah orang. Kenal lah dia tak pubah orang susah. Dia tak pegah yang mukurap. Kau pegah mengejek tak rana ke. Kata hijab doktor. Kau pegah doktornya iran. Lika yang mukudih. Mengejek tak doktor ke. Ini ada yang pubah orangnya. Ada pegah, ada pegah berpetih yang mubat. Baik bengih ke doktor. Hai kena ada pegah, ada pegah penyakit. Hana pun dah pegah bergerak. Sehingga lepas heran pun ada demam, ada flu. Hana hanya susu itu bila hidung. Terima kasih. Alhamdulillah terhidung. Hana tutup. Dah pegah susu itu bila hidung. Yang baru tu nak. Dia dah pegah hidung. Yang hidung meneh-neh. Mengajak dah. Ya ada orang pubah tu benar. Ini menjadi masalahnya krisis ilmu bot. Kiban cara tapu de agama pribadi la rumah tangga munyo apabila hinan hana ilmu sekedar pelain. Nabi ni pegah wa bil ilmi hayatul Islam. Pon le pusuk sah ra ilmu le. Lepas bahaya munyo hinan gagal ilmu yang gagal di langkah awal. Maka pegata ganda Islam apabila ganda ilmu. Kenapa perkara yang membuat Islamnya ganda? Pertama, orang beramal hana ilmu nyerlah Islam. Semayang-semayang nak mari ikut-ikut ilmu tak mari doh rukun-rukun ada. Tapi ilmu yang berkaitan dengan sah semayang hana nyan ganda Islam. Tahu beramal pulain menteng tapi tanpa ilmu. Itu beramal tanpa ilmu. Yang kedua berilmu tanpa amal. Nya pigada itulah. Na ilmu biar nak ramai. Ilmu to sagai kecareng sagai. Nyan pigada Islam. Yang keempat hana beramal hana minta ilmu wadah hana ilmu. Laya ta'alamu ma'laya alamun. Atai hana dadepu han tak minta. Atai hana mufum han tak minta ilmu. Dadepu dadepu nyo perlih ilmu yang golong tak do'oh. Tapi han yak minta nyan Islam nyo akan gada. Yang keput menghalangi manusia untuk minta ilmu. Dahlang kau minta ilmu. Buh tutup tanya. Buh tatap. Pokok je. Orang minta ilmu. Sinai itu biar tutup. Baru tanya. Reku patah semangat kan. Aja dek. Kajak juga. Minta ilmu. Itu mau penji buat punggung ke. Pokok je ngejek saja. Yang kau hana semangat. Sinai. Orang je hana ilmu. Bang pun mah. Pokok je. Nak ke buat patah semangat. Dia pun nak kena ilmu si bang pun man kali baik tak kena. Pun man kahaya tak kena. Pokoknya ini cara yang membuat anak semangat ke ilmu. Makanya bahaya. Maka langkah pertama ilefon. Cara menyelamatkan keluarga dari api neraka. Pastikan ilmu pulain begelah. Mehan munyo kepala rumah tangga gebiarkan kejahilan je kedayus. Je kedayus. Je kedayusnya jangan kata mong syurga apakah hamcum be syurga. Maka ilmu yang menyangkut dengan akhlak yang perlein wajib.
wajib murno. Maka dia pun tak doa. Terkabur iban. Tepat terkabur iban Nabi. Laya khulul jannah. Mangkana fi kalbihi kibrun. Walau misla zarah. Hantamung syurga. Orang yang nalam hati tifat terkabur. Walau sebesar biji sawi. Itu banyak nak. Puasa nak. Pergi terkabur. Mandang kau lebih rendah bagaian. Memandang orang lain hina rendah. Ya kat terkabur. Boki baca rai lah teman. Yang payah wajib minta pun ilmu tentang terkabur. Olehnya ilmu cara pubat terkabur. Kiban cara tak terapi roh tu supaya mengadah terkabur. Dia payah minta ilmu. Nyogolong boleh. Mesti hantip ilmu. Nyogolong hantip lah ilmu. Golong boleh. Payah tamah lah ilmu. Sampai boleh. Ukuran wajib ji. Ukuran sampai boleh. Lagi urung pun yakin. Nyopu ubat baju. Ubat yang sampai pulih. Menyokalan pulih. Tingkatkanlah ubat. Makin tinggi stadium je. Hai makin berat dosis ubat je. Yang wajib. Hana minta ilmu dosa. Ilmu pubat terus gabuh. Ilmu pubat dengki. Akhirnya si pendatuk oh kiban dengki. Berat ilmu ya. Oleh yang kiban cara pubat dengki. Yang wajib berat dia. Ikhlas wajib. Nyen ilmu tentang ikhlas berdoa kibaya ke ikhlas. Lainnya ilmu cara terapi supaya mangat artinya ikhlas. Nyen wajib ya. Memang ilmu tentang sembahyang perlein, tapi perlein kan cuma ilmu tentang sembahyang tau. Beglah ilmu perlein ya. Yang kini atep peringati urang lahir Nabi. Bumi si Nabi yang paling pun ilah berglah ilmu pelain. Yang pun dah ilah. Yang kedua amai. Yang kaya yang ambat. Jadi nyokuh yang pelel hebohnya menjadi ingatan bagi tanya. Pulbrah pul heboh. Walau salatul layan khul jannah walau salah walau sama walau zakah walau hajah. Yang pertama orang rajulun layu adibu ibnah, tidak mengajarkan adab dan akhlak etika kepada anak. Yang kedua hana menyintai ilmu dan ahli ilmu. Yang keleh hati dalam hatinya ada dengki. Kajiannya wallahu alam bisawab ila maju wa maaf. Puh han ali tepu eh. Oh nak maya. Aje nak maya. Yok buari. Assalamualaikum.
mak dah ke mak mak urum meninggal perumah urum meninggal jadi ni masalah sebenarnya projek itu yang meninggal truk jaket iban mati ji sebenarnya harta dah mentang mentang wah mah mentang umum iban jarak kena tumbuh projek itu sebenarnya harta tu dalam milik kita masing-masing Menyangkut dengan harta peninggalan tiro urang meninggal pertama menjadi milik waris yang otomatis karena tiro urang yang meninggal di saat nyawa itu bit dari tubuh yang harta-harta itu bit dari kepemilikan otomatis. Ada berkaya tetap-tetap jai tetap harta han akan menjadi milik danyo otomatis apabila ka tusuk nyawa ha mempinah milik ke waris teh yang meminah ke waris yang meminah ke waris yang lebih dari kadar utang dan keperluan tajhis. Utang buh utang dengan Allah Ta'ala, buh utang dengan manusia. Yang lebih nyan ke red kuari. Leh kau habis keperluan tajhis, main mana pegafan dan sebagainya. Oleh nyan mengenyogenyan na utang utang Allah Ta'ala na jaka yang hanaga bayu kadang na haji yang gol yang hanaga ik jaman hanaga jade pada hari yang kau wajib oleh nyan na utang dengan manusia yang golong gelah mentang utang yang manusia yang pegelah kenal leh yang lebih ni baknyan baru halu red kuari munyo yang kan lubeh ni bayan nyan haram gemiliki lebari karena yang red kuari adalah harta peninggalan yang diwasit oleh Allah dalam Quran yang kan najis je keputusan Allah katul oleh Allah yang lebih-lebih dari yang tu yang lebih daripada utang piu piutang dan tajis main berhutang Allah berhutang nya kira ale mandu kada watak gumu je mun hantang bo jaga bagi ke ni le eh awe-awe ile nya buat tak kau mandu merampok hak orang lain walaupun ada nama warisan tapi sebenarnya pada hakikatnya itu sudah merampas hak orang lain. Hana hak dah terima warisan ata yang hak kena bayar jauh wajib kata cokok dayo. Dan dosa. Ata urung po utang gob dum kata cokok dayo. Hanji ana hak kepada ia. Yang lebih-lebih ka. Ka le menikai. Supo milik milik waris dina menurut ka gatu li Allah Taala. Ha. Munyona ni inang ana agam yang kan inang di tengah ana agam nya otomatis menjadi milik sejih na Sabah lampu tusna ni inang tiro na agam tiro nya otomatis milik ana inang di tengah milik ana agam dua kali ana inang nya wasi Allah Taala ya. Buka ini contoh ji ka meninggal pura tu nyobek bagi le bah menai gini walaupun pegah baik bagi atau hana bagi nyan ka ti bagi mahana meri
Tuh tu bagi tuh bahkan tu bagi kau bagi li Allah. Man tugas tanyo pemberi. Baik menyampu-nyampu. Munyo golap pemberi menyampu-nyampu nyan payah berhala bapa mente-mente. Ha. Tanyo-nyo baik tak bagi le. Nyo kaku. Lagi lu ngatu dah ke? Lagi lu ngatu cuma tak. Hana bagi-bagi lah. Jut apabila waris rela antai bi nafsi. Rela hati. Hati kai pahala. Ilu hana bubu bah ni. Tapi punya mata mekeran-mekeran hati rau pahana mana mu'oh nak. Meri lagi orang mupatah. Hati hanya setuju. Tidak boleh. Hanjit. Paksa bersetuju. Saban lagi orang mana. Nyokiban ni lah. Ini anak agam. Tak bagi sama juga dia. Asai anak agam setuju. Ada masalah. Setujunya. Baik hanam oh. Antai bin nafsi. Hanjit pasal. Beritih mati. Menyuhai itih mati hanjit. Sebab atragop atejuk ke kita jauh nyan munyo tadepu atejih mu paksa nahala dia walaupun ke boju hai ya juju hai pi bergeni ya nahala lah na urang mesti ke tabak kopi ke kita jauh tadepu ke hana mo beban beban ke hai pura-pura ya pura-pura tabak dia bibit aje. Ya nahalu ambil tak depu. Walaupun kan gekun gebi tapi basah ba. Sekon antai bi nafsi. Munyo na perasaannya nahalu nahalu. Adi han setuju ate. Muru manipulasi diri mantak pura-pura gasian rog. Kami tak sedekah bagop igo bijuk karena fikir gasian ya ube buatkan menahan. Kau lagi kenyataan. Tak kesuk bajai beruk sang. Hana bajai kot. Padahal hidung ni dia. Saja kesuk bajai beruk dengan ibu terdekat. Nyai tepu hai jo. Nyai haru. Mailu kai jo. Kai jo hanai tepu. Tapi saya hukum yang haru. Eh urang jo nak falak ke kena bengut. Tapi urang terima dengan haru. Nyai kehat menanti ataya. Silakan. Ulu baik bagi leh. Bersetuju antai bin nafsi. Warisnya baik dan puasa. Baik mempaksa hati. Harus dengan dengan rida. Arti je karuh mempajuh atau urungnya mempajuh lejik rida. Atau urung je rek kegayaan pihkari rida hati. Ini anak bubu. Tetapi menyuhana rida nyan han harim. Harim konsumsi yang hak kau mempajuh. Ajo elo nyo adun lagi kelong ke lagi ke Allah je manda. Pu kelong kibang ke Allah agengan manda. Lagi yang ikuti menan gitu. Panah, ni panah yang tu. Jog getah. Tiji urineng dalam perantauan jak merantau nyan harus nama mahram
menyokan nyan merantau wajib. Nyan merantau wajib gejak wajib untuk haji Islam haji pertama nya ana payah. Buka ayat minta ilmu munyo yak minta ilmu wajib dan hana cara ngan hana merantau si payah merantau hana bagian ilmu ilmu wajib tapi hana cara munyo hana yang merantau nyanjut karena wajib merantau untuk ilmu wajib tapi munyo hana cara hana payah merantau kampung tu pinai nan hana payah tubi yang merantau yak safar tadi nyan hanjut mana jipu perantauannya yang terlarang safarnya yang terlarang kan terlarang minta ilmu oh minta ilmu ini nanti pala tapi cara bersafar ji sagai yang hana hana sesuai dengan tata cara yang katulah agama. Kajiannya dulu kemaah segala kekurangan mari sama-sama tanya ino dan doa Allah dan ucapkan amin aminnya adalah mohon Allah nak terima ya Allah apabila doanya yang tak baca nak terima sangat beruntung dan sangat bahagia ada maka dalam laki ya Allah boleh terima pu yang tuan baca doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.